Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Pasyur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri, dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel, dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Sahabat Alkitab, ada sebuah patung yang cukup terkenal dan menjadi representasi dari bentuk hukum, yaitu sebuah patung perempuan dengan mata tertutup yang sedang mengangkat timbangan di tangan yang satu dan pedang di tangan yang lain. Patung ini memiliki akar sejarah yang dapat ditelusuri ke era Romawi dan Mesir kuno. Meski esensinya berada pada penentuan hukum dan keadilan. Itulah mengapa patung perempuan ini juga dikenal sebagai Lady Justice. Namun ada hal yang menarik dari patung Lady Justice, yaitu kehadiran kain hitam yang diperkirakan mulai muncul pada abad 16 untuk memberikan pesan tentang sistem hukum dan keadilan yang sudah mengkhianati dirinya sendiri. Meskipun pada era modern, kain penutup pada Lady Justice justru dimaknai sebagai ketidakberpihakan sistem hukum tanpa memandang faktor apapun. Tindakan Pasyur bin Imer terhadap Yeremia menjadi contoh perilaku penguasa yang berusaha memberangus suara kebenaran dan memanipulasi sistem hukum serta keadilan. Sebagai seorang yang memiliki jabatan tinggi di tengah sistem politik dan religiusitas masyarakat Yehuda, Pasyur merasa memiliki daya untuk meninabobokan kritik kenabian dari Yeremia. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Pasyur sedang berusaha membungkam suara Tuhan yang semestinya ia layani melalui jabatannya sebagai seorang imam, sekaligus sebagai kepala di rumah Tuhan. Tindakan Pasyur adalah sesuatu yang sungguh ironi, padahal orang-orang seperti dialah yang idealnya menjadi praktisi, sekaligus aktivis nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersumber dari firman Tuhan. Sahabat Alkitab, dari perilaku Pasyur terhadap Yeremia dan nubuatan Yeremia terkait perilakunya tersebut, kita dapat memaknainya dalam sebuah ajakan untuk membentuk sikap terhadap nilai benar dan adil di tengah lingkungan. Ketidakadilan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebenaran semakin merajalela di tengah peradaban manusia. Bukanlah karena kehadiran para pihak yang melakukannya, melainkan karena kebungkaman para individu lainnya untuk menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebagai umat percaya, kita tidak diutus untuk berhenti sebagai tukang kritik sosial, melainkan sebagai inisiator dan pelaku kebenaran serta keadilan yang memanifestasikan firman Tuhan. Jadi, apakah Anda siap melakukannya? Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang mengandung pesan-pesan kebenaran dan keadilan, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar Tuhan, betapa sulitnya untuk melakukan semua pesan-pesan firman Tuhan itu. Tapi kami percaya, kami tidak bergerak sendirian. Ada kuasa Roh Kudus yang menguasai kami dan memampukan kami untuk mewujudkan semua itu. Tolong kami Bapa, sehingga kami hadir menjadi agen-agen yang membawa perubahan, yang mewujudkan kebenaran dan keadilan di tempat di mana kami hidup. Jangan biarkan kami bungkam, dan jangan biarkan kami takut
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.